Assalamualaikum dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku Syafiq AGO. Okay guys, so dalam video kali ini aku nak buat satu video unboxing. Dekat depan apa ni ada sebuah kotak mana aku baru dapat pagi tadi. Dan packaging dia memang besar dan berat gila. Yang ni merupakan barang yang paling besar dan berat pernah aku beli dekat Shopee. Dan harga dia mahal sikit daripada aku punya Hero 8. Dan macam apa tengok tajuk video ni yang berdatau, ini adalah sebuah basikat. Dan basikat dia ada banyak jenis. Ada basikat road bike, mountain bike, folding bike, lepas tu fixie kan. Dan yang ni aku beli adalah basikat touring. Ya, tanpa melengahkan masa, jom kita buat video unboxing. Let's go. Dan seller tu kata dia ada bagi dekat aku free gift. Yang ni lah kot free gift dia. Botol air. Ni pump satu. Lepas tu lagi satu. Ni lampu lah. So jom aku nak bawa pulang tu semua barang ni. Lepas tu lagi baru kita pasang. Okay guys, so inilah rupa dia lepas aku bawa pulang daripada kotak. So tayar depan dia tak pasang lagi. Yalah, kalau pasang macam mana nak muat dalam kotak tu kan. So tayar depan tak pasang lagi. Handlebar tak pasang lagi. Dengan seat tak pasang lagi. So kena kena pasang. Dan ada apa gini? Ni tempat apa, pedal lah. Nak pasang dulu semua. Lagi tunjuk dekat hangpa macam mana rupa dia lepas dah pasang. Okay guys, so aku dah siap pasang. Lama jugalah aku nak pasang tu. Aku dengan apa depan tu silap pasang tadi kan. Tapi okay lah, tak ada lah susah sangat nak pasang. So ini dah rupa basikat baru aku, basikat touring. Basikat ni aku beli dekat Shopee. Harga dia lebih kurang RM1,399. Warna dia warna kuning matte eh. Warna kuning matte. So agak nice lah. So frame dia ni dia pakai stainless steel. So memang berat lah. Frame dia saja lebih kurang 12 kilo. So untuk basikal touring tu memang berat yang biasa lah. Sebab memang basikal touring ni dia tak pergi laju, tapi dia boleh pergi jauh dan dia boleh steady lah. Macam apa tengok belakang ni dah siap main dengan dia punya tempat letak pack ataupun orang panggil apa, pioneer. So ni rack dia lah. Main dengan siap rack belakang dengan depan. So untuk speed basikal ni dia 27 speed. Depan crank MTB 3 Brewin lah, 3 apa panggil 3 speed, depan belakang 9. So actually banyak lagi benda yang aku nak kena tukar dekat basikal ni kalau aku nak buat touring yang jauh lah. So depan belakang disc brake, dan dia ada pakai quick release lah untuk tayar ni. So senang lah kalau tayar pecah ke apa, senang nak tukar. Okay guys, so lepas ni akan adalah banyak vlog-vlog untuk aku naik basikal pula kan. So mampu mesti pelik kenapa beli aku beli basikal pula kan. Yang tu aku akan cerita dalam next video lah. So apa, stay tune dalam next video. Mungkin aku akan naik basikal ni di mana-mana lah. Dan aku memang boleh cakap ni first basikal aku lah selepas aku sekolah. Pasal dah last aku naik basikal masa aku sekolah. Dan aku tak tahu apa nak jadi-jadilah kan. Sebab aku dah lama minat nak ada sebuah basikal touring. Nanti aku akan sambung dalam next video aku. Di motor ada juga. Motor kita tak jual pun ada. Cuma aku nak layan basikal pula. So macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe ke channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Assalamualaikum. Ciao.